yang yakin Tuhan hadir tempat ini, lambaikan tanganmu. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita menyembah Dia, Raja yang berkuasa, Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan yang hadirat-Nya mengalir di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari angkat suaramu, katakan, ku yakin, ku yakin, Kau
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Sembah Dia, sebab Dia hadir di tempat ini, Dia hadir di kepujian umat-Nya. Dia sakaya yakin ada kuasa di dalam pujian, yang katakan haleluya. Yang yakin ada kuasa, katakan haleluya. Ada kuasa di dalam kepujian umat-Nya, sebab Dia hadir di tempat ini. Haleluya. Bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian,
kekuatan lawan. Hey! Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Yang sanggup nyanyikan dengan imanmu, katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka Moses Zero. Hey, okay. Ada kuasa, yop, ada pujian. Tangan Tuhan pun menyelamatkan. Mari nyanyikan dan sorakan, tinggikan pun nama Tuhan. Maha kuasa, Maha Esa, begitu perkasa. Kuasa Allah kita menyelamatkan kita dari binasa. Kuasa dosa pun dihapuskan. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka. Mari jemaat suaranya katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa. Haleluya. Haleluya. Saya masih melihat belum semuanya kita menyatukan hati kita. Saat ini yang yakin diberkati Tuhan, colek kanan kirimu dan serukan haleluya. Colek kanan kirimu katakan semangat memuji nama Tuhan. Hey. Hari tak pernah terbatalkan, berkatmu turun atas hidupku. Dari hari ke hari ia tak pernah terduga, kesetiaanmu kau limpahkan bagiku. Say, tak berkesudahan setiamu Tuhan, rahmatmu tak pernah habis dari hari-hariku. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya.
Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Tangan terangkat, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kini dengan imanmu, Dia Allah yang setia, Bapak Ibu sekalian. Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan hidup kita. Dia Allah yang setia, yang luar biasa adanya. Diagungkan, ditinggikan, dan dipuji nama-Mu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, biarlah pujian kami seperti dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, sehingga Kau berkenan hadir dalam setiap hidup kami. Sebentar kami siapkan hati kami menerima penaburan benih firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa gelapan ingin mengganggu, mengambil benih-benih tersebut, bersatu hati kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usirkan pergi dari hati kami, dari hidup kami. Ruangan ini dikuasai oleh Roh Tuhan, dan kami mentaati, mendengarkan, dan menundukkan diri kami di bawah kuasa firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mari dengan amin. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara,
Mari serukan amin dengan suara yang yakin. 2, 3. Amin. Haleluya. Amin artinya yes. Kita yes untuk setiap pernyataan firman Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat beribadah secara online. Buat yang melihat melalui channel YouTube, saudara bisa mengetik GKJ Family. Tolong tekan subscribe supaya saudara bisa mendapatkan semua rekaman ibadah kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media, kami siaran di Prime Day hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB. Tetapi ada hari-hari lain, kami dapat jatah 5 kali, antara lain hari Senin. Hari Senin itu kalau tidak salah pukul 1 WIB siang, ya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, judul firman Tuhan periode ini agak menyeramkan, ya. Judulnya apa? Kita baca bersama. 2, 3. Penyesatan. Ya, penyesatan. Kalau sudah lihat gambarnya, sebelah kiri warna hijau, sebelah kanan warna coklat. Dia di tengah. Seperti itu cerminan hidup kita. Baik secara jasmani, khususnya saya bicara secara rohani. Penyesatan, apalagi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, iblis semakin menggila kerjanya ingin menyesatkan saudara-saudara. Supaya apa? Supaya yang masuk kerjaan 1000 tahun damai itu makin sedikit. Saya ingin bicara yang lain dulu. Minggu lalu ada satu keluarga yang senang mendengarkan rekaman ibadah saya lewat YouTube. Suaminya lewat First Media dari Jakarta. Dia berlibur ke sini, dia mengotak nomor yang ada. Kan ada nomor yang dikeluarkan di YouTube itu. Dan dia mau datang ke sini. Dia tidur di tinggal di Hard Rock. Ternyata dia membawa salah satu rekan, dan rekannya ini seperti dia seorang pelihat, ya, bahasa Inggris Alkitabnya seer. Dan dia minggu lalu ada mengatakan sesuatu hal kepada saya yang meneguhkan iman saya. Mungkin saudara kepingin tahu apa itu, saya kasih tahu saja. Dia bilang dia melihat saya itu, telinga saya itu besar sekali. Besar telinganya. Bukan ogoh-ogoh, saudara. Gak usah tegang. Wih, kalau Pak John telinganya besar, gondoruo. Telinganya besar untuk apa? Dia bilang, Pak Johnny sangat suka mendengarkan setiap perkataan daripada Tuhan Yesus. Sangat terbuka dan saya aminkan. Itulah sebenarnya saya berani menjamin bahwa sampai sekarang firman Tuhan saya itu tidak membuat saudara tersesat. Haleluya. Yang tidak ngomong haleluya boleh pulang. Mari kita baca bersama dalam Markus 13 ayat yang kelima. Markus 13 ayat yang kelima. Kata kamu ganti saya. 2, 3. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan saya. Amin. Sekali lagi saya kasih tahu, saudara, dalam hidup ini baik secara jasmani khususnya secara rohani, banyak orang yang kepingin menyesatkan saudara. Dan apakah ada yang tersesat? Oh, banyak. Kemarin kan kita membahas dalam doa malam mengenai Nehemia. Sanbalat dan Tobia itu orang Israel, orang Yahudi. Pertama mereka hanya berdua saja. Lalu terbentuk kelompok, lalu terbentuk pasukan. Kenapa bisa sampai satu pasukan? Ya, karena mereka sudah disesatkan sama Sanbalat dan Tobia. Penyesat itu yang paling bahaya bukan dari luar, tapi dari dalam. Nanti kita cari tahu. Untuk itu firman Tuhan ini saya ambil dari Matius 16 ayat 1 sampai 28. Saya tidak mengajak saudara membaca semuanya,
Tetapi kalau saudara sudah di rumah, saudara bisa membuka, mendengarkan rekaman ibadah lewat YouTube besok, dan membaca supaya tahu ceritanya secara lengkap. Matius 16 ayat 1-28. Bagian yang pertama itu saya ambil dari ayat 1 sampai ayat 4. Ayat 1 sampai ayat 4. Saya bacakan, perhatikan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Makanya poin yang pertama saya tulis apa di sana? Apa niatan saudara datang kepada Yesus? Kalau saudara pergi ke satu pusat perbelanjaan, katakanlah Sogo, supaya mendengar ini juga tahu Sogo ya. Apakah setiap yang datang ke Sogo itu pasti ingin berbelanja pakaian atau apa dan lain sebagainya? Jawabannya tidak. Ada yang mau belanja, ada yang cuma mau lihat-lihat, ada yang mau mencuri, ada yang mau bunuh diri. Bukannya minggu ini ada seorang wanita loncat dari lantai 7 sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta dan tewas. Tidak selalu setiap orang yang datang ke Sogo pasti belanja, sama. Makanya bagian pertama pertanyaannya adalah apa niatan saudara datang kepada Tuhan? Apa niatan saudara datang ke gereja? Apa niatan saudara dengarkan firman Tuhan? Orang Saduki dan Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya Yesus memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Ayat 4, Yesus menjawab, angkatan yang jahat, saudara perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi, mencobai dan jahat, dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Seperti saya katakan, niat orang Farisi dan Saduki itu jahat. Ada orang-orang yang datang kepada Yesus dengan niat yang jahat. Ada. Karena ingin mencobai. Jahat karena ingin mencobai. Kata mencobai ini saya periksa lebih dalam, mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, ingin menghancurkan. Kalau saudara lihat di sini, orang Farisi dan Saduki datang hendak menghancurkan Yesus. Kemudian yang berikutnya adalah ingin merusak. Ingin merusak siapa? Kepribadiannya Yesus. Dengan mencari kelemahan-kelemahannya. Kebetulan Yesus ini adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia dan dia tidak ada kelemahannya. Tetapi berbeda dengan kita. Saya hamba Tuhan juga punya kelemahan. Saudara mau cari kelemahan saya? Bisa. Jangan lupa saya balik. Saya juga bisa cari kelemahan saudara lebih banyak lagi loh. Kemudian yang ketiga, mereka menemui Yesus hendak mempermalukan. Bahaya sekali kalau ada orang Kristen juga yang mendengarkan di rumah. Saudara datang kepada Yesus tetapi dengan tujuan seperti itu, menghancurkan, merusak, atau mempermalukan. Masa ada Pak? Ada. Dicatat di Alkitab. Dari kata asli, beberapa kata mencobai itu. Kemudian saudara, kata jahat, kita lihat dulu di sini. Hendak mencobai Yesus. Mencobai sudah saya jelaskan, menunjuk kepada tiga pengertian. Yesus menjawab, angkatan yang jahat. Nah, kata jahat ini mempunyai pengertian juga. Angkatan pembenci. Angkatan yang sakit. Bukan sakit tubuhnya, tetapi sakit jiwa. Sakit rohnya. Dan
mendatangkan bencana. Angkatan yang mendatangkan bencana. Angkatan pengacau. Jangan saudara pikir semua orang yang ada di gereja ini senang dengan saya. Oh tidak. Ada yang datang sebagai anggota, rajin, mendengarkan firman Tuhan saya, iya. Tapi belum tentu senang kepada saya. Bagi saya, tidak ada masalah. Yang penting bagi saya, bukan disenangi oleh orang, tapi disenangi oleh Bapa di surga. Jadi saudara dalam menjalin hubungan juga seperti begitu. Jangan maunya supaya disenangi oleh orang. Semakin banyak yang menyenangi saudara, semakin bangga saudara. Salah. Teguran Yesus ini sangat pedas dan tajam. Kenapa? Yesus berkata, angkatan pembenci, angkatan sakit jiwa, angkatan yang berbahaya, angkatan yang mendatangkan bencana, angkatan pengacau. Waktu saya membuat firman Tuhan ini, saya berdoa. Supaya kuasa Tuhan bekerja di gereja Kristus Jawaban, bekerja di setiap gereja yang orang-orangnya mendengarkan khotbah saya, baik melalui YouTube atau First Media. Supaya di gereja tersebut dibersihkan dari orang-orang yang benci, baik benci terhadap gembalanya atau benci terhadap sesamanya. Mungkin sudah baik-baik di gereja, tapi sudah benci terhadap seseorang di gereja. Sama, saudara angkatan ini. Yang ditegur oleh Tuhan dengan pedas, yang sakit jiwa. Istilahnya sekarang itu bipolar disorder, punya dua kepribadian. Di gereja dia jadi domba, di luar jadi serigala. Atau di gereja jadi domba, di luar domba berbulu, serigala berbulu domba. Sakit jiwa membahayakan, mendatangkan bencana pengacau. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari setiap gereja Tuhan. Sebaliknya saudara, apa harusnya sikap saudara itu? Berlawanan dengan tadi. Yang pertama, sikap saudara kalau datang kepada Tuhan seyogianya. Baca bersama 2, 3. Merendahkan hati. Karena Mazmur 95 ayat yang ke-6 mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Makanya saya, bukannya saya ini memegang faham doktrin gereja Bethel Tabernacle. Kalau doa, kalau mau ibadah, berlutut. Tidak, karena banyak juga gereja-gereja GBT, maaf, yang sekarang tidak melakukan hal itu. Tetapi kenapa saya tetap melakukan? Saya tidak berpegang kepada faham atau ajaran organisasi. Pegangan saya itu Alkitab. Dan Alkitab mengatakan sujud dan berlutut. Kalau saudara berlutut itu begini. Kalau sujud, pernah saudara sujud kepada Tuhan? Kalau belum, you have to. Harus. Kenapa? Ada beberapa contoh di firman Tuhan. Bagaimana Elia berdoa, kepalanya sampai ke tanah. Orang yang bisa berlutut dan menyembah sujud,
itu dia harus punya kerendahan hati. Saya enggak bicara kalau saudara kakinya agak sakit atau dengkulnya sakit, tidak masalah. Itu perkecualian. Tetapi selama saudara sehat, ya, mari kita setiap kali menghadap Tuhan. Kita mesti tahu Tuhan itu siapa, saudara itu siapa. Ya toh? Siapa saya, siapa dia, kan begitu. Dia itu segalanya. Pemberi nafas, pemberi berkat, penolong, penghibur. Dia segala-galanya dalam hidup saudara. Yang yakin serukan haleluya. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, gimana penghormatan kita? Contoh yang paling gampang saja kan sudah banyak lihat. Kalau ada bupati, gubernur, pejabat, presiden, paling top, datang, ya undangan sudah datang, begitu presidennya datang, semua berdiri. Bapak presiden menyampaikan pidato, Bapak presiden berdiri, yang sebelah-sebelahnya berdiri juga. Itu menghormati. Saudara, kepada Tuhan, memang dia tidak saudara lihat, tetapi dia melihat saudara. Itu bedanya dengan saudara menyembah patung. Kalau patung, saudara melihat patung, patungnya enggak bisa lihat saudara. Setiap saudara datang di gereja, menghadap Tuhan, saudara tidak melihat Tuhan, tetapi Tuhan melihat saudara. Sikap saudara itu loh. Yang pertama kan sikap dulu. Yang kedua, kita harus datang dengan bersukacita dan bersorak-sorai. Mari katakan bersama, 2, 3. Bersukacita dan bersorak-sorai. Bukan dengan sedih. Lagi, Mazmur 100 ayat 2 mengatakan, beribadahlah. Jelas ya? Saya ulangi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Katakan haleluya. Jadi kalau sudah datang ke gereja beribadah, meskipun sudah punya masalah di rumah, masalah di jalan sebelum datang ke gereja, datang ke gereja minggirkan itu semua. Fokusnya kepada Tuhan. Ada sukacita, ada sorak-sorai. Why? Kenapa? Kalau saudara masih hidup sampai saat ini, itu karena Tuhan. Dah sukacita toh. Meskipun ada masalah, tetap hidup. Meskipun ada COVID, ekonomi turun, tetap hidup gitu loh. Tambah gemuk buktinya. Ya Pak, gemuk airnya, enggak peduli gemuk apa. Yang penting tambah gemuk. Enggak usah lihat kiri kanan saudara. Mungkin itu sebelah saudara. Aneh, COVID tambah gemuk. Kalau saya tanya, kenapa kok tambah gemuk? Karena dikungkung terus di rumah. Memang saudara ayam apa ditaruh di kandang? Ada berkat Tuhan, ada sukacita. Kenapa bisa gemuk? Ya ada sukacita, bukan karena stres lalu makan. Wah, enggak begitu juga ya. Dan dengan sorak-sorai, kenapa? Karena Allah kita sudah bangkit dari kematian. Karena dia menyediakan rumah bagi kita. Karena dia menunggu saudara di kerajaan 1000 tahun damai. Kasih tepuk tangan untuk nama Tuhan. Haleluya, itu sorak-sorai. Jadi kalau saudara di gereja, sorak-sorai untuk Tuhan, jangan di rumah. Saudara lihat sepak bola, Bali United, lawan siapa yang terakhir itu, Joshua? Hah? Persik. Menang 40-0. Salah, nanti saya diprotes sama orang Persik yang nonton nih. 4-0. Gol, loncat-loncat senang. Enggak apa-apa, tapi di gereja juga seperti itu. Jangan di gereja, sorak-sorai enggak mau. Nonton sepak bola gol, teriak-teriak. Orang-orang Bali United itu enggak kenal sama kamu. Enggak kenal. Pelatihnya, pemainnya itu enggak kenal sama saudara, enggak kenal. Saya jamin itu enggak kenal saudara. Tapi Tuhan kenal saudara. Tunjukkan sikap saudara. Kalau ini sikap saudara datang ke ibadah, beribadah,
Berarti saudara bukan golongan yang pertama tadi. Ingat ya, mulai sekarang kau datang ke gereja, merendahkan hati, bersuka cita dan bersorak-sorai. Ayo katakan bersama, 2, 3. Merendahkan hati, bersuka cita dan bersorak-sorai. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Karena begitu kita masuk rumah Tuhan, tidak ada yang lebih besar daripada pribadi Roh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Kita meskipun saudara jenderal dan sebagainya, dia jenderal di atas jenderal. Ferdi Sambo pun disikat saudara. Yang kedua, saya ambil dari ayat 5 sampai 12. Ayat 5 sampai 12, saya bacakan ayat 5. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Nah, ini dia. Maka poin yang kedua saya tuliskan, apa fokus saudara? Yang pertama, apa tujuan saudara? Yang kedua, apa fokus saudara dalam hidup ini? Ayat 6, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. 12, ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksud Yesus supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Poin yang kedua ini, apa fokus kita sekarang? Yang pertama, tujuan datang kepada Tuhan, beribadah atau saudara bikin mesbah keluarga saat teduh di rumah, apa tujuannya? Atau rutinitas? Dan yang kedua, fokusnya ini apa? Waktu Yesus dan murid-murid menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Fokus yang pertama ini adalah fokus terhadap hal-hal jasmani. Penting enggak fokus terhadap hal-hal jasmani? Penting. Hal jasmani perlu diperhatikan. Kesehatan perlu dijaga. Katakan bersama, kesehatan perlu dijaga. Ayo ngomong dengan saya, 2, 3. Kesehatan perlu dijaga. Bagaimana cara menjaga? Ya sudah, tidak usah saya terangkan, sudah bisa menjaga sendiri. Mulai dari makanan, pola hidup saudara. Ya, saya tidak bosan-bosan yang ngomong, yang masih ngerokok, baik laki maupun perempuan, berhenti, ganti dengan cerutu. Rokok tuh enggak keren. Ya, kalau dirokok, merokok mengakibatkan kematian, ada gambar-gambar serem. Kalau cerutu ada enggak? Enggak ada. Cerutu lambang kemakmuran, ganti dengan cerutu. Kalau saya masih suka minum-minuman cap tikus, cap kadal, ganti Johnny Walker. Lebih mahal Johnny Walker apa? Johnny Santoso. Oh, mahal itu. Jangan nanggung. Banyak kan anggota kita beberapa meninggal parunya bolong. Kenapa? Ngerokok. Coba pakai cerutu, enggak bolong, enggak ada parunya. Roma 8 ayat 5a, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Pepatah mengatakan, pepatah Cina mengatakan, cincai lah, bukan. Berhentilah makan sebelum apa? Kenyang. Ingat itu. Saya selalu menasihati anak saya kalau pergi ke pesta atau kemana, ingat. Berhentilah makan sebelum kenyang. Jangan berhenti sesudah kepingin muntah, keliru. Gak ada pepatah itu. Kalau sudah sebelum kenyang, 90% tangkinya mau penuh, berhenti. Jangan kayak ngisi bensin sampai amber. Hidup jasmani perlu diperhatikan, tubuh perlu dirawat. Tetapi pertanyaannya kan begini, fokus.
fokus. Lomba-lomba Formula One atau MotoGP, dia fokusnya kemana, saudara? Kemana? Lintasan, jalur lintasan. Tetapi apakah dia tidak lihat kiri kanan, depan belakang? Lo lihat. Kalau nggak ngelihat depannya, waktu mau nyalip kan diseruduk, betul kan? Kalau mau di overlap, dia harus minggir. Kalau nggak lihat, ya dia kena penalti. Tetapi fokusnya lintasan. Hal jasmani perlu nggak kita perhatikan? Perlu. Tetapi apakah itu fokus saudara? Itu pertanyaannya. Punya rumah enak, it's okay. Makan bergizi, bagus. Olahraga, good. Vitamin, okay. Tetapi apa itu fokus saudara? Tuhan kasih saudara 6 hari untuk bekerja, 1 hari untuk apa? Kuduskanlah. Untuk Tuhan, bukan untuk saudara. Tuhan tidak ada bilang, 6 hari kau bekerja, hari yang ke-7, kamu leha-leha di rumah. Tidak ada. Kuduskanlah hari Sabat, hari untuk aku. Jangan saudara makan semuanya. 6 hari kerja, hari ke-7 juga kerja untuk saudara, atau istirahat leha-leha atau jalan-jalan. Itu namanya saudara serakah. Secara, bukan secara makan, serakah itu bisa banyak arti toh. Yang kedua adalah, apakah fokus adalah rohani? Nah ini, kita masuk sekarang ke penyiasatannya di sini. Kan tadi saya katakan khususnya rohani. Kalau fokus adalah rohani, perhatikan baik-baik. Saya ulangi, kalau fokus saudara hal rohani, perhatikan baik-baik. Yang pertama, sesuai tadi firman Tuhan yang dibacakan, terhadap ragi. Ragi itulah yang menyesatkan. Ajaran palsu. Kalau ada orang dari agama lain kesini bicara, mempengaruhi, menyesatkan saudara, saya pikir sulit bagi mereka. Tapi kalau seorang pendeta datang di sini dan ngomong yang ini, itu, nah, dari mana kita tahu ini benar atau salah? Saudara tidak pernah punya jam Rolex. Ditawari orang, Pak, saya dari kapal, bukan kapal dekatnya Luk-Luk. Ini saya bawa jam Rolex asli, Pak. Ya, Rolex itu harganya 100 sampai 500 juta kisarannya. Tapi ini untuk Bapak karena saya perlu uang 50 juta saja, separuh harga. Boleh ditawar enggak? Ya, bisalah sedikit. Tawar-tawar, 25 dikasih. Saudara beli, pakai dengan bangga. Waktu baterainya mati, Rolex itu enggak pakai baterai, pakai gerakan kinetik. Kalau enggak dipakai, mati dia. Kalau dipakai, jalan dia. Ternyata saudara punya mati, ternyata ganti baterai. Waktu dibuka, ganti baterai, tulisannya di baliknya itu bukan Rolex, tapi COLEK. Apa saudara? Ada enggak? Ada. Buktinya saya ceritain loh. Ada jam Rolex, ada Rolex belakangnya pakai K, bukan pakai X. R-O-L-E-K, Rolex. Ada lagi Polek. Ada lagi yang terakhir yang paling jelek, apa saudara? Colek. Dari mana tahu? Kalau saudara tidak pernah lihat yang asli, saudara nggak bisa tahu yang palsu. Makanya nanti di akhir khotbah akan saya omong itu. Hati-hati ajaran palsu yang menyesatkan. Saya mengajar di sebuah sekolah Alkitab,
yang beberapa doktrinnya berbeda dengan keyakinan yang saya anut dan saya ajarkan. Tapi tidak masalah. Saya tidak mengajarkan ajaran yang keliru tersebut, kan begitu. Yang kedua, ajaran palsu yang menyesatkan ini, bukan yang kedua, yang pertama ya. Cirinya menarik keluar dari jalan yang benar. Perhatikan, Kisah Rasul 20 ayat 30, lihat. Bahkan dari antara kamu sendiri, dari ruang lingkup intern, akan muncul beberapa orang, bukan satu, beberapa. Yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut Yesus. Kok Yesus? Mengikut mereka. Saya kok sekarang itu, apa masih ada saya enggak tahu ya, karena saya enggak pernah lagi ke pasar gitu. Kalau zaman dulu masih saya masih kecil, masih muda itu sering melihat orang jualan di pasar di bawah pohon biasanya. Entah itu jualan minyak, entah jualan macam-macam, apa tuh namanya itu? Yang jual macam-macam, dia pakai mikrofon ya, menarik orang ya. Saya pernah tertipu. Tapi jangan disebarkan ke yang lain. Yang lihat di rumah juga jangan ngomong ke siapa-siapa. Tertipunya itu begini, Saudara. Maaf ya, ini buka rahasia. Papi mami saya tuh tidak ada bulunya kakinya. Kumis juga tidak ada. Bulunya tipis. Saya lihat teman-teman waktu sekolah SMP itu ya. Ada yang bulunya lebat, saya tanya, kamu kok buluan? Dia bilang, John, kalau orang laki gak ada bulunya, itu bencong. Waduh, kata-kata bencong itu tertanam di pikiran saya. Setiap kali saya melihat kaca, ada tulisan bencong. Lihat kaca, bencong. Lalu saya tanya sama mami saya, Mi, kakinya saya ini kok gak ada bulunya? Loh ya karena papimu gak ada bulunya, mami juga gak berbulu. Untung mami saya gak berbulu, saya ya. Maaf kalau ada perempuan yang berbulu, enggak ada masalah. Bulu juga ciptaan Tuhan, bukan ciptaan saudara. Jadi kamu enggak ada bulunya. Oh gitu ya. Adik-adik saya juga enggak ada bulunya kakinya. Saya dengar kata bencong itu. Ya pokoknya itu ternyang-nyang sudah, tertancap. Nah satu kali jalan-jalan di pasar Kereneng. Ramai di sana. Saya lihat apa itu. Ini minyak dioleskan. Enggak lama keluar bulunya. Oh begitu. Saya beli, saudara. Ini rahasia ya, diam-diam saya beli, mami, papi saya enggak tahu. Saya pakai, oles di kaki, oles di kumis ya. Hasilnya apa, saudara? Hasilnya rusak seperti sekarang. Kumis saya ini cuma keluar seperti lele saja. Kalau ditumbuhkan enggak bisa seperti Pak David, bisa anu ya, apalagi saudara seperti yang kayak teroris begitu. Pak Bael kalau enggak dicukur, wah enggak boleh masuk ke airport luar negeri, ditahan dia. Dikira ini Arab bahaya. Kayak kumis ini, istilahnya orang Jawa itu jilehut, ya orang Cina mengatakan jilehut, cuma begini saja. Kakinya ada bulunya enggak? Saya kasih tahu saudara, daripada saudara kepingin ke rumah saya, mau apa Pak, mau apa? Saya tanya ya. Mau lihat Pak John pakai celana pendek, bulu kakinya seperti gimana? Ada bulunya, tapi jarang-jarang. Akibat obat brengsek itu saudara. Kenapa? Karena saya terpengaruh. Kenapa? Tertarik. Nah, kalau yang palsu itu lebih menarik, betul? Yang palsu itu lebih menarik. Emas yang palsu lebih kinclong. Berlian yang palsu bling, saudara. Betul? Yang palsu itu lebih menarik, lihat ini. Berusaha menarik. Jadi kalau saudara ada seminar ini, ada ajaran ini, ada ajaran ini, menarik, berbondong-bondong orang datang, ingat khotbah saya hari ini. Ajaran palsu itu menarik. Yang kedua, menawan. Sudah menarik, menawan. Kolose 2:6 mengatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan. Menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu.
menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sudah menarik, menawan, komplit sudah. Hati-hati. Jangan sampai saudara sudah mendengarkan firman Tuhan yang juga mendengarkan di rumah. Tersesat. Sudah fokusnya ke rohani, bagus. Tapi keliru. Tersesat. Apa so? Poin B bagian kedua. Jangan, kalau sudah tersesat, jangan saudara jadi penyesat. Tersesat ya tersesat sendiri, jangan dengan jangan aja. Jangan cara apa? Saudara menjadi pelakunya. Dan penerus, ngasih tahu yang lain. Ngajak-ngajak yang lain. Biasanya orang kalau sudah tersesat itu maunya ngajak-ngajak. Karena tipenya iblis itu tipenya gerombol. Lebih senang dia gerombol. Kora, Datan, Abiram dari 3 orang bisa jadi 250. Sanbalat, Tobia dari 2 orang bisa jadi satu pasukan. Yang berikutnya adalah awasi dirimu. Paul menasihatkan kepada Timotius dan kepada kita. 1 Timotius 4:16a, awasilah dirimu sendiri. Ibarat saudara jalan ini, kalau jalan di jembatan yang sempit, goyang-goyang, dan kiri kanannya itu sungai atau jurang, saudara pasti berhati-hati. Di dunia ini juga begitu, semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin awasi diri saudara sendiri. Katakan haleluya. Jangan awasi orang lain, kamu kecemplung. Hati-hati lu, jangan sampai jatuh. Kita kecemplung kan enggak lucu. Kemudian, jangan mengajarkan. Ya, yang pertama, jangan sampai disesatkan. Yang kedua, jangan menjadi pelakunya atau ngajak-ngajak. Yang ketiga, lebih parah lagi, jangan mengajarkan. Ada enggak? Nah ini, 1 Timotius 1:3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Paul ini sudah susah payah membentuk jemaat di Efesus, sudah susah payah dia tinggal di sana, dia mengajar di sana. Sekarang ada beberapa orang dari mana? Dari intern. Yang apa? Mulai mengajarkan ajaran yang lain. Saya tidak pernah mengajar saudara tentang hyper grace. Saya tidak pernah mengajar saudara ajaran tentang yang lain-lain. Karena di Alkitab enggak ada. Jadi jangan kita bikin-bikin sendiri. Pengkhotbah yang terkenal mengatakan neraka itu tidak pernah ada. Loh, repot. Repot. Kalau saudara baca di sini, God the Mother, coba tolong dimatikan, ya, lampunya. Kan saya pernah bahasin Chenji, tetapi supaya saudara lebih mantep, saya kasih saudara videonya, matikan semua, ya, semuanya, ya, ya. Bagaimana gilanya Shin Chenji ini? A graduation of 100,000, unprecedented in the history of religion itself, was held in South Korea on the 10th of November. As there was no venue large enough ini to house the massive number, Shin the event was also held in separate venues in Busan and Gwangju. Tidak pernah ada wisuda sebanyak gini orangnya. The event was also broadcasted live to 112 countries, including South Africa, the United States and the UK. The fact that 103,764 people graduated simultaneously over a short period of time is a miraculous event that no human can accomplish. It is proof that God's power is at work. Ini pendirinya, Shin Chenji. 하나님 앞에 감사해야 되겠죠? 그리고 성경은 완벽하게 합니다.
Shincheonji Church of Jesus, organizer of the event, has shown an explosive 300% growth in the number of registered members over the past 10 years. The graduates cited the excellence of the Bible teachings as the main reason for entering the Shincheonji Church. And look at this place today! We are having a graduation ceremony of 100,000 theology students, and this is the very proof that the living God is working today in Shincheonji! As the entire world follows the word of truth to join Shincheonji, a major upheaval is expected to occur among religious circles. Saya beritahu, sudah masuk gak di Indonesia? Sudah. Pusatnya di mana? Semarang. Jawa Tengah. Kira-kira adik saya Stephen terpengaruh enggak? Mungkin dia gurunya. Enggak. Cara-caranya itu halus, saudara. Antara lain, saya beritahu saja. Lomba menggambar anak-anak. Banyak enggak peserta? Oh banyak. Kalau sudah enggak agak bebas COVID-nya di lapangan renon itu paling sering. Saya lihat orang tua, bukan hanya hari Minggu, hari-hari biasa, hari-hari sekolah. Orang tuanya bawa apa tuh papan gambar tuh ya, terus lomba gambar. Nah itu cara-cara yang berbahaya sekali. Saya dikirimi Matius Latipra dari Kalimantan, dia berubah banyak ya sekarang. Saking saya lupa kasih ke Gede, hati-hati, itu sudah mulai masuk ke sana, bahkan sampai ke Kalimantan loh. Cara yang halus yang saya ingat yaitu lomba menggambar anak-anak itu. Dia nyasarnya. Kenapa? Kalau anaknya kena, orang tuanya kena. Kalau orang tuanya kena, anaknya belum tentu kena. Betul lah. Kalau anaknya kena, orang tuanya pasti kena. Buktinya kalau film-film anak-anak, super anak, bukan Superman, ini lebih kecil lagi. Gedung biskop itu kan penuh anak-anak dan yang lebih banyak apa? Orang tuanya kan begitu. Hati-hati saudara ya, bagaimana cara mengantisipasi semuanya itu? Tadi saya mengatakan kalau saudara tidak pernah melihat dan memperhatikan dengan seksama Rolex yang asli, saudara tidak bisa tahu Rolex yang palsu itu seperti apa. Kalau saudara tidak pernah melihat produk Louis Vuitton, Hermes, yang katanya orang DPRD itu Hermes dibilangnya Hermes sama dia, yang asli yang harganya miliar, saudara nggak bisa tahu ini Hermes atau Hermes. Ya, saudara nggak bisa tahu ini produk Burberry yang asli atau strawberry. Kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, baca bukan cuma sekali tetapi rutin setiap hari, maka saudara calon pertama yang akan tersesat. Sehingga fokus saudara sudah betul kepada hal yang rohani, tetapi sayangnya saudara gampang disesatkan, gampang percaya. Kenapa? Karena tidak pernah baca Alkitab atau tidak rutin membaca Alkitab. Kiranya firman Tuhan ini bisa mendatangkan berkat buat yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari
puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari pujikan dengan suara yang lebih yakin. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Serukan haleluya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia. Mari semuanya meninggikan Tuhan, semuanya memuji Tuhan. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Bagi Dia segala kemuliaan, hormat, pujian selama-lamanya. Terpuji.
segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh benar Tuhan, Engkau Allah yang kami puji, kami sembah, kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami masing-masing Tuhan melalui berkat pagi ini Tuhan, kami boleh belajar lagi tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu hidup di dalam masing-masing kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami terus untuk baca firman-Mu Tuhan melalui Alkitab yang kami miliki masing-masing. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang hanya kami layak, kami sembah dan puji, kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah membuka rahasia-rahasia tentang kebenaran, kebesaran-Mu Tuhan. Engkau pakai terus hidupnya Tuhan. Biarlah Tuhan hidupnya bisa menjadi saluran berkat buat kami semua Tuhan. Engkau berkati kehidupan rumah tangganya, berkati pekerjaannya, kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan ada perlindungan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami akan memberikan dengan sukarela dan sukacita. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh memperlancar pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang akan memberi, baik melalui YouTube maupun TV media. Terima kasih Bapa, biarlah berkat-Mu tercurah atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati setiap persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan menambahkan anugerah dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji Tuhan yang ya dan amin digenapkan dalam kehidupan-Mu. Engkau membuat perjanjian garam, Tuhan menyertai perjalanan hidup-Mu. Terima kasih yang mendengarkan ini di rumah, yang ada di tempat ini, yang dalam keadaan tubuh yang kurang sehat, Tuhan memberikan kesehatan dalam hidup-Mu. Yang dalam kekurangan, Tuhan mampu mencukupkan. Yang dalam masalah, Tuhan penolong-Mu. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang lebih besar kuasanya dari kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pulanglah ke tempat kediaman-Mu, ke tempat pekerjaan-Mu dengan membawa berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab